Satu-satunya cara untuk melakukan sesuatu yang hebat adalah dengan menyukai apa yang anda lakukan. Kalau engkau ingin menjadi raja, maka pakailah sifat qanaah, yakni kepuasan. Kalau engkau ingin syurga dunia sebelum syurga akhirat, pakailah budi pekerja yang mulia. Seseorang yang tidak pernah membuat kesilapan, maknanya tidak pernah melakukan sesuatu pembaharuan. Kehidupan kita seperti menaiki basikal. Untuk mengekalkan keseimbangan, kita perlu terus bergerak. Jangan pernah putus asa. Anda mempunyai satu kehidupan saja. Gapai apa yang anda impikan. Dan berbuatlah kamu akan kebaikan supaya kamu mendapat kemenangan. Saya sentiasa gagal dan gagal dalam kehidupan. Kerana itu, saya berjaya. Permulaan bagi setiap kejayaan adalah keinginan. Orang yang berjaya sentiasa melakukan sesuatu yang tidak ingin dilakukan oleh orang yang gagal. Jangan mengharap dirinya mudah. Sebaiknya mengharap diri anda lebih bagus. Jangan biarkan ketakutan pada kegagalan melebihi dari kemanisan kemenangan. Orang yang berjaya dalam hidup adalah orang yang nampak dengan jelas tujuan dan matlamatnya ke arah tanpa menyimpang. Kebanyakan orang gagal bukan kerana bodoh, tetapi mereka gagal kerana melakukan kerja bodoh. Pemikiran yang hebat membincangkan idea. Pemikiran yang biasa membincangkan acara. Pemikiran yang sempit membincangkan orang. Jangan takut untuk berputus asa pada sesuatu yang bagus untuk menghasilkan sesuatu yang lebih hebat. Kelemahan kita yang utama terletak pada putus asa. Cara yang paling pasti untuk berjaya adalah dengan mencuba sekali lagi. Dan kerana itu, janganlah mengalah.